Puluhan pelajar dari berbagai sekolah di Padang Preman ikuti vaksinasi massal tahap kedua yang digelar di SMA 1 Batanganai Kabupaten Padang Preman. Dalam kegiatan vaksinasi kedua ini, Padang Preman memusatkan dua tempat lokasi yaitu di SMA 1 Batanganai dan SMP 1 Batanganai Kabupaten Padang Pariaman. Puluhan pelajar dari berbagai sekolah di Padang Pariaman antusias ikuti vaksinasi yang digelar di SMA 1 Batanganai dan SMP 1 Batanganai Kecamatan Batanganai Kabupaten Padang Pariaman minggu pagi. Kegiatan ini merupakan vaksinasi kedua untuk pelajar yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Untuk menghindari terjadinya klaster, petugas dari TNI Polri mengawal jalannya vaksinasi tersebut. Pelajar dengan tertib diatur untuk jalani vaksinasi kedua. Salah satu pelajar, Valdo, mengaku sangat antusias mengikuti program vaksinasi tersebut. Valdo juga mengajak teman-teman seusianya agar jangan takut divaksinasi karena vaksin sangat dibutuhkan untuk kekebalan terhadap virus COVID-19. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar mengaku untuk saat ini Kabupaten Padang Pariaman baru yang menggelar vaksinasi pelajar. Namun semua pelajar di Sumatera Barat akan dilakukan vaksinasi untuk pelajar. Namun untuk saat ini Sumatera Barat masih menunggu stok vaksin dari pemerintahan pusat. Di vaksin tahap pertama ada efek samping atau gimana? Kalau efek samping yang berat-berat nggak ada, yang kecil-kecil seperti nafsu makan nggak kurang sedikit. Berarti sekarang udah vaksin kedua ya? Iya. Gimana rasanya setelah divaksin? Setelah vaksin kedua mungkin lebih tenang daripada vaksin pertama. Waktu vaksin pertama kan nggak tegang ini tangan lari, kalau yang sekarang nggak ada. Kalau di Kirang, Sumatera Barat, ya, karena hasil koordinasi kami dengan Dinas Kesehatan terkait dengan keterbatasan vaksin yang ada, makanya Kabupaten Padang Pariaman itu kita wajibkan seluruh siswa, baik dari semua level. Jadi kalau yang kewenangan provinsi adalah SMA yang wajib, ditambah dengan tingkat SD, SMP. Sekarang, jadi kalau dibilang persentase Padang Pariaman sudah harus mencapai ya 100%. Karena itu wajib. Kalau untuk di Sumbar sendiri, Bang? Untuk Sumbar kita menunggu ketersediaan vaksin. Jika vaksinnya sudah tersedia secara utuh, ya nanti karena ini kan pilot project. Secara nasional kerjasama kita dengan BIN, kita mulai dulu untuk Padang Pariaman. Kenapa Padang Pariaman? Tentunya tidak sampaikan oleh Badan Intelijen ya Pak Kepala. Kenapa pilihannya ke sini? Jadi ada pertimbangan-pertimbangan. Kita siap fasilitasi. Untuk pelajar-pelajar kita, bagaimana responnya sendiri untuk divaksinasi? Responnya saya rasa baik. Ini cukup nih. Kenapa? Karena anak-anak kita kan sudah pada paham. Ya, cuma memang masih ada lintir masyarakat yang masih belum bisa menerima. Tapi kita sosialisasikan.